yuk. Disisakan satu pemenang aja, oke? Okay? Dua lah. Tidak, dua. Satu aja. Kan kuning. Ah! Lepas. Gimana sih kalau lepas? Bumi Sore Aksi. Hai guys, ketemu lagi sama Kairin dan Ilana. Jangan lupa subscribe ya. Halo guys, ketemu lagi sama Kairin, Kirana, dan Mama. Guys, kita masih ada di Bumi Sore nih guys. Yes, kita masih ada di Bumi Sore dan ini suasana tenda di malam hari seperti ini guys. Nah, sebelum tidur kita mau ngapain, Kai? Barbekyuan. Mama, guys. Itu apa? Ternyata ada pintu di situ, ada pintu di sini, ada pintu di sana. Oh gitu ya? Di sana. Berarti ini bisa dibuka semuanya, Kai? Seru banget. Ya udah kalau gitu kita tutup dulu kamar kita. Hey, oke. Hey guys, sambil nunggu disiapin alat-alat buat barbeque ini, anak-anak kesini nemu mainan. Nah, ini main apa nih? Ya, jadi nanti tuh kita harus ngambil satu dan nggak boleh jatuh ya. Tapi ini juga ada itunya, kalau reverse yang jatuh dikasih hukuman. Oh, yang jatuh dikasih hukuman guys. Wah, hukumannya apa nih? Lari dari sini sampai ujung. Jangan dong. Oh, lari di sana, balik lagi nih. Yuk, capek. Hukumannya ini aja lah, hukumannya apa ya? Ya udah, hukumannya keluar dari mainan, terus yang kalah semuanya nanti nyanyi bareng-bareng ya. Ya, ya. Disisakan satu pemenang aja, oke? Okay? Dua lah. Tidak, dua. Satu aja, kan? Guys, ayo kita mulai permainan. Ini kau jatuh. Dah, airnya. Ayo, ini taruh. Ini jatuh gugur. Waduh, tidak, ini jatuh, ini jatuh. Ya, kasih aku. Boleh kasih tahu. Yang ini. Ayo. Tarik aja, tarik lagi, tarik. Ini kuning. Seneng itu, dia seneng itu. Nah guys, ini mereka masih lanjut main. Ternyata udah siap itu kayaknya. Eh, itu udah siap itu. Kita ini dulu, masak dulu yuk. Guys, jadi di sebelah tempat barbeque itu sudah disediain. Aduh, anak-anak ya guys, kalau ngikutin anak-anak ini nggak selesai ini mainnya. Mereka kita arahkan untuk. Lari sampai Jogja. Mamanya seneng banget ya, anaknya disuruh lari sampai Jogja. Nih, ini udah siap nih, ayo kita makan dulu. Apinya udah nyala ya, Kak? Iya. Apinya udah nyala tuh, guys. Tuh. Ya, sambil nunggu apinya jadi, kita masak-masak dulu yuk. Udah siap ya, Ma? Udah siap. Nih, guys, anak-anak biar masak-masak di sini ya. Nih, jadi kalau kalian ambil paket yang barbeque, itu kalian dapet beef, terus ada bawang-bawangan di sini dan ada saus-saus ini. Kairin, kita mau ngapain aja nih? Mau masak. Mau masak. Terus nanti setelah masak ngapain kita? Makan. Makan. Habis makan? Tidur. Enggak. Makan dulu. Kita habis makan nanti kita main api unggun. Sambil nanti main game ya. Nanti gamenya nanti kita tanya mama main game apa kita ya. Gimana sih kalau lepas? Kamu suka masak ya? Kirana, Kirana. Kan di sekolah aku dari Jumat pasti masak. Oh ya? Coba cerita di sekolah udah pernah masak apa aja? Telur. Telur bundar gitu kayak bola gitu. Apa sayang? Adik mau kasih tauin teman-teman. Apa itu? Buat bakalnya. Apa? Buat bakalnya. Api unggun. Oh, api unggun. Wah, Kirana mau kasih tahu nih api unggunnya udah jadi. Yuk ke sana yuk. Biar anget, biar badannya anget. Api unggunnya udah jadi nih. Nanti kita mau main-main di deket api unggun nih. Seru. Nanti setelah makan ya, setelah makan. Nah, itu kasih anget sini. Nah.
Ini biar mencair dulu. Ini dibalik nih Jun, ayamnya dibalik Jun. Ah, enak banget mamaku nggak bantuin masak tapi malah ke api unggun. Ya udahlah, nanti aku kalau udah jadi aku tinggal makan aja, nggak usah makan. Aduh, hangat banget nih di sini, hangat banget. Itu ngomong-ngomong, kok udah pada ngambil piring ya? Jangan-jangan udah mateng guys, mama ditinggalin. Aduh, nggak bisa nih. Udah yuk kita samperin aja lah mereka ya. Eh, ternyata udah matang. Katanya mau kasih tahu mama kalau udah matang. Mana makan sendiri kamu? Iya. Oh my god. Ini tinggal di sama Kak Irin. Ini disisain daging ayam aja di sini. Jadi kita matangin dulu ya guys. A few moments later. Oke guys, yaudah kalau gitu kita mau makan sambil menikmati api unggun dulu ya guys. Selamat makan Kak Irin. Belum panas. Wah, ini foto-foto anak-anak. Umi Soleh asik. Wow, udah selesai kita barbekyuan main di sana ya guys. Sekarang ada sesi bakar jagung di sini guys. Jadi api unggun yang tadi sudah meredup guys, kita tambahin sama arang untuk bakar jagung. Kira-kira keseruannya kayak gimana? Ayo guys ikut ini. Semua udah pada ngumpul di sini. Jagungnya yang dibungkus styrofoam foil ya. Aluminium foil, styrofoam foil. Boleh dong nanti kalau styrofoam. Kamu mau jagung rasa apa nanti? Gua suka jagung. Kenapa enggak suka? Pasti selilitan ya. Males selilitan. Tapi kok popcorn suka? Iya. Kan itu. Loh itu nanti jadi popcorn meledak gitu. Blak-blak-blak gitu. Wah, baru dicek nih sama masnya. Coba lihat nih kalau mateng enggak ya apa nih. Oh, baru ditusuk. Wih. Rasanya lumer-lumer ini, guys. Mantap sekali ini. Kayak dulu cuman ini dibakar. Mau apa dicek? Nih kalau pedes dikasih saus pedes. Enak guys. Ini punya papa nih. Siap makan. Oh my god. Mau jejer sebelah mama nih. Nek rantai kayak mama. Jagungnya manis terus gendut-gendut. Halo Kirana. Halo. Kamu lagi main apa sih? Lagi main jualan-jualan. Oh, jualan-jualan apa? Jualan-jualan es. Kalian udah cobain belum Kirana sama Ellen? Kita coba dulu ya. Aku mau yang anggur. Oh, mau yang anggur. Bentuknya merah hijau guys. Merah hijau, wah keren banget. Ini sekarang udah kelihatan kan. Gimana? Mana ungunya mana? Oh iya ini helm dah. Tuh ada mama tuh. Buat teman-teman yang penasaran gimana kita camping di Bumi Sora ini, keseruannya kayak gimana, kalian bisa nonton di vlog Kak Irin dan Kirana atau vlognya diary Mamalina. Gitu dulu ya guys keseruan Kak Irin dan Kirana seharian camping nih guys. Yaudah kalau gitu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oh ya, kita besok masih punya keseruan-keseruan yang lainnya di Bumi Sora ini. Kalian jangan lewatin dan jangan skip ya guys, karena
nanti bisa jadi referensi buat kalian kalau kalian ke bumi suara kalian harus ngapain aja. Bye bye guys, kita mau tidur dulu ya. Bye bye, tutup dulu. Bye bye. Eh, ada kejepit. Dadah. Emang